Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar cara menulis ayat surah Al-Kawthar. Pertama sekali, pelajar perlu sediakan 3 bahan, iaitu 1. Kertas kosong atau kertas bergaris bersaiz A4. 2. Sediakan pembaris. Dan 3. Sediakan pensel. Setelah itu, kamu perlu membuat 4 garis lurus dalam keadaan kertas melintang. Kemudian, ikut video di sebelah cara-cara menulis surah Al-Kawthar dengan betul. Buat cantik-cantik ya.